Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Herbal Indo TV. Nah, kali ini kalian penasaran kan aku bakalan review produk herbal apa? So, stay tune terus ya, pantengin video ini dari awal sampai akhir. Nah, Dukosam Forte ini yaitu madu untuk obat kolesterol dan obat penurun asam urat. Nah, buat kalian yang punya masalah kolesterol tinggi dan asam urat, kalian bisa nih konsumsi Dukosam Forte. Karena obat herbal ini terbuat dari madu dan komposisi herbal lain yang berfungsi untuk menurunkan kandungan dari lemak di dalam darah atau dapat menurunkan kadar kolesterol serta dapat mengatasi masalah asam urat dan lebih aman dikonsumsi karena produk ini herbal sehingga tidak menyebabkan efek samping serta ketergantungan. Nah, kalian penasaran kan apa aja sih manfaat penting dari Dukosam Forte, madu kolesterol dan asam urat ini? Yaitu Dukosam mengandung jumlah herbal sinergis yang lebih banyak dibandingkan produk lain nih teman-teman. Dan hal ini tuh bisa mempercepat efek dari penyembuhan. Serta herbal yang diformulasikan dalam Dukosam Forte madu ini yaitu semuanya telah memiliki data empiris dan klinis serta terbukti dapat menurunkan kadar asam urat dan kolesterol. Sehingga dalam waktu 10 hari pemakaian kalian bisa merasakan manfaatnya sendiri dengan madu Dukosam Forte ini. Dan Dukosam diperuntukkan bagi Anda yang mengalami kondisi asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi, nyeri sendi maupun komplikasi sehingga dengan pemakaian teratur semua masalah penyakit Anda insya Allah bisa teratasi. Dan selain itu Dukosam diformulasikan dengan teknik farmasik yang tinggi sehingga memiliki rasa yang enak. Jadi madunya itu nggak pahit ya. Biasanya nih kan ada beberapa madu atau obat-obat lainnya ketika kita konsumsi kan pahit ya. Nah Dukosam Forte ini pun nggak kayak gitu nih, rasanya manis dan bila dicampur air itu rasanya itu bisa jadi lebih enak teman-teman. Nah manfaat selanjutnya dari Dukosam Forte ini yaitu memiliki aroma yang khas dan dimana ketika kita hirup nih sebelum kita minum itu bisa menghilangkan rasa mual-mual walaupun belum diminum. Maka dari itu produk ini itu benar-benar banyak kayak akan manfaat, nggak pahit, nggak kayak minum obat nih teman-teman. Nah karena produk ini tuh 100% herbal alami maka sangat aman ya teman-teman. Buat kalian jangan sampai takut minum madu Dukosam Forte buat nyembuhin kolesterol dan asam urat, takut kalau ada efek sampingnya nanti, karena itu nggak ada ya teman-teman. Nah, untuk cara konsumsi dari madu Dukosam ini sangatlah mudah ya teman-teman. Madu Dukosam ini bisa diminum atau dikonsumsi dengan langsung atau maupun diencerkan atau dicampur dengan air ya teman-teman. Nah, madu Dukosam ini tuh sangat cocok dikonsumsi karena di sini juga udah ada anjuran pakainya ya teman-teman, yaitu nih madunya harus dikocok dulu nih teman-teman. Aku kasih contoh ya. Kocok dulu, nah baru dikonsumsi. Setelah itu untuk konsumsinya sendiri itu 3 kali sehari 1 sendok makan. Di sini sudah tertera ya teman-teman. Nah, sebelum aku jelasin cara konsumsi dari madu Dukosam ini, aku ingetin sekali lagi ya teman-teman. Penyakit kolesterol ataupun asam urat itu enggak cuma bakalan nyerang orang tua ya teman-teman. Bisa jadi kita nih yang masih muda atau adik-adik atau remaja itu bisa banget terkena kolesterol tinggi ataupun asam urat nih. Nah, buat kalian yang pengen melakukan pencegahan, cara konsumsinya sendiri itu sangatlah mudah ya teman-teman. Bisa langsung diminum ataupun diencerkan dengan air, yaitu dengan cara kalau mau dicampur dengan air 100 ml atau setengah gelas dan bisa diminum dengan 3 kali ditegukan ya teman-teman, dikasih 1 sendok aja. Nah, untuk kalian yang belum merasakan efek samping atau memang kalian sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi dan asam urat, maka kalian bisa meningkatkan dosisnya menjadi 2 sendok makan. Sebaliknya, bila efek samping itu langsung kerasa, walaupun teman-teman sudah memiliki riwayat penyakitnya kolesterol tinggi dan asam urat, maka kalian bisa menurunkan lagi nih teman-teman, dosisnya jadi 1 sendok makan kayak pencegahan. Nah, efek Dukosam ini itu untuk setiap orang itu beda-beda ya teman-teman. Bakalan aku tekankan, karena kenapa? Setiap variabel biologis orang itu nggak sama gimana cara penyerapan dari sebuah obat. Nah, selain itu karena adanya perbedaan atau keparahan dari tingkat penyakitnya itu sendiri dan bisa jadi juga dari faktor riwayat pengobatan kalian teman-teman. Nah, maka dari itu dosis Dukosam ini secara umum yaitu 3 kali 1 sendok makan pada minggu pertama pemakaian.
kalau belum muncul efek seperti yang kalian harapkan atau belum terlalu berasa, maka pada minggu kedua bisa dinaikkan dosisnya menjadi 3 kali 2 sendok makan, teman-teman. Nah, untuk kalian yang merasakan sakit kolesterol atau asam urat itu mulai parah, sebaiknya aku sarankan mengkonsumsi dukosam ini dengan dosisnya yang kecil dahulu. Misalkan 1 sendok teh, kemudian perlahan dinaikkan dan kalian akan merasakan berbagai manfaat yang aku jelasin tadi dari madu dukosam forte ini, teman-teman. Nah, untuk legalitasnya sendiri dari madu dukosam forte ini sudah halal MUI dan ber-BPOM ya, teman-teman semua. Nah, dalam satu bungkus dukosam forte madu kolesterol dan asam urat ini, kalian bisa mendapatkan satu botol madu dukosam forte yang berisikan 175 gram ya, teman-teman. Sudah banyak banget nih isinya. Nah, sekian dulu ya teman-teman review aku dari produk dukosam forte ini. Buat kalian yang memang memiliki penyakit asam urat dan kolesterol tinggi, segera obati, jangan tunda lagi. Buat kalian yang mau langsung order atau mau info lebih lanjut tentang produk dari dukosam forte madu kolesterol dan asam urat ini, langsung aja klik link yang ada di bawah ini ya. Nah, sekian ya untuk review aku kali ini. Buat kalian yang penasaran aku bakalan review produk apa selanjutnya, jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng yang ada di bawah ini ya, biar kalian gak ketinggalan notif selanjutnya dari Herbal Indo TV.